seorang bapak di Merangin yang tega mencabuli anak tirinya sendiri yang baru berusia 14 tahun. Polisi meringkus pelaku setelah ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT setempat. Pelaku berinisial SG ini diciduk polisi di rumahnya di kawasan Tabir Merangin, Jambi. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Tabir Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Dari keterangan awal yang didapat, pelaku mengaku telah mencabuli anak tirinya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar tersebut sebanyak 2 kali. Perilaku bejat tersebut dilakukan dengan alasan ibu korban tidak lagi mau melayaninya sejak 3 bulan terakhir tanpa alasan yang jelas. Hasil yang kami dapatkan dari tersangka, beliau melakukan pencabulan sebanyak 2 kali di malam hari dengan waktu yang berbeda. Korban dicabuli pelaku saat malam hari saat ibu korban tertidur lelap. Peristiwa mengenaskan ini terbongkar setelah ibu korban melihat korban selalu menangis dalam 2 hari terakhir karena sakit di bagian kemaluannya. Tersangka kini diancam dengan hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Pasal 82 tahun 2002. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, Muhammad Riko, TV One mengabarkan.